Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yubi Channel. Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Pada video kali ini kami akan menginformasikan harga Honda CR-V bekas murah dengan harga terendah 30 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikut 7 Honda CR-V bekas murah dengan harga terendah 30 jutaan. Satu Honda CR-V tahun 2000 dengan transmisi otomatis, lokasi Sekupang, Kota Batam, dan harga ditawarkan 37 juta rupiah. Dua Honda CR-V 2.0 tahun 2000 dengan transmisi otomatis, lokasi Benowo, Kota Surabaya, dan harga ditawarkan 49,875 juta rupiah. Tiga Honda CR-V 2.0 tahun 2001 dengan transmisi otomatis, lokasi Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan harga ditawarkan 58 juta rupiah. Empat Honda CR-V 2.4 EVTEC tahun 2006 dengan transmisi otomatis, lokasi Medan Sunggal, Kota Medan, dan harga ditawarkan 90 juta rupiah. Lima Honda CR-V 2.0 tahun 2007 dengan transmisi manual, lokasi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan harga ditawarkan 117 juta rupiah.
6 Honda CR-V 2.4 EVTEC tahun 2008 dengan transmisi otomatis, lokasi Kenjeran, Kota Surabaya, dan harga ditawarkan Rp129 juta. Tujuh Honda CR-V 2.0 tahun 2012 dengan transmisi otomatis, lokasi Menteng, Jakarta Pusat, dan harga ditawarkan Rp165 juta.